Hukum memakai cincin suasa bagi lelaki adalah haram. Di antara yang menyebut dan memberi fatwa adalah almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala, seorang ulama besar di Masjidil Haram. Neh, yang terkenal, yang di tanah Melayu ni orang mengaji kitab dia yang paling terkenal, Penawar Bagi Hati. Dialah pengarangnya, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Disebut dalam kitab fatwanya, hukumnya adalah haram kerana bercampur dengan emas. Neh, kerana bercampur dengan emas. Jadi Nabi SAW dia angkat tangan kanannya kain sutera dan tangan kirinya emas. Nabi kata, "Hadza haramun 'ala dzukuri min ummati wa halalun 'ala nisa'ihim." Atau kama qala, ini benda haram atas umatku yang laki-laki dan harus halal ke atas umatku yang perempuan. Nah, Al-Imam An-Nawawi sebut dalam kitab Syarah Muslim, bukan tentang suasa tetapi hukum tentang cincin yang dicampur dengan emas. Seperti cincin itu daripada perak dan gigi cincin daripada emas, campur sikit gigi. Maka katanya hukumnya adalah haram. Sawa umkana qalila au kasira. Mana dia kata sama ada emas tu sikit atau banyak, hukumnya haram. Kerana orang yang memakai cincin itu dikira sebagai orang yang memakai emas juga pada tangannya. Neh. Kemudian lagi dalam kitab Pelita Penuntut, kitab Jawi yang sangat popular, ada menyebut 3 muka surat panjang lebar tentang hukum cincin suasa. Mula-mula disebut cara buat suasa, iaitu tembaga campur dengan emas. Maka ditanya tukang-tukang dia, kalau banyak tembaga karat, kena buat banyak emas. Maka kaedahnya kalau sedikit emas itu haram, maka kalau banyak lebih daripada haram. Ulama' yang ketiga, iaitu almarhum Syekh Said Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, seorang ulama' besar negeri Aceh yang dipanggil untuk menjadi mufti di negeri Johor pada tahun 40-an, yang wafat pada tahun 50-an. Neh, dia terkenal. Kalau sebut kitab fatwa mufti Johor, hak terkenal hak tu lah, bukan hak ni, hak gaduh ni bukan. Neh, hak tu gaduh sikit, hak ni, hak ni hak warak sungguh. Kerana dia 2 kali dia menolak tawaran tanah Melayu untuk jadi mufti. Bila tidak ada orang yang layak menjadi mufti pada ketika itu di tanah Melayu di negeri Johor, maka dipanggil, diajak. Akhirnya kali yang ketiga dia bersetuju kerana takut orang jadi jahil. Neh, bawa datang daripada Aceh. Neh, dia ni. Dia fatwa dalam kitab dia, boleh kita dapati kitab fatwa beliau di kitab kita, kedai-kedai kitab. Neh, yang bertajuk Himpunan Fatwa Mufti Negeri Johor, ada lebih kurang 7 jilid. Neh, dia yang memfatwakan maknanya haram kalau ada, maknanya dalam negeri itu orang yang nak menegakkan Islam dan orang yang tak mau menegakkan Islam, kalau kita tidak menyokong mana-mana, dia fatwa wajib kena sokong hak Islam. Neh, dia yang fatwa juga tentang cincin suasa, hukumnya adalah haram. Neh, jadi hak itulah yang saya jawab setakat inilah, kerana hak adanya fatwa haram. Jadi kalau kita jumpa kitab-kitab daripada ulama' yang muktabar yang mengatakan khilaf, maka kita akan jawablah khilaf pula lain kali. Nah, dia gitu. Sebab dia, kita tak lebih pendapat, kita bukan ulama' fiqh. Nah, serah pada ulama' fiqh. Jadi ada hak adanya 5-6 butir kitab di rumah kita ni haram semua. Nah, haram belaka. Jadi kita duduk jawab, haram semua. Nah, jadi siapa-siapa yang ada kitab lah, tak buat ustaz kata, hak mufti kata. Neh, kalau ustaz macam-macam meseng, 3 orang ustaz, 3 hukum tu baik. Nah, jadi kalau muktabar dia kata harus, nah, maka kita fatwa khilaf pulak lain, kita jawab khilaf pulak lain kali. Dia kaedah gitu. Neh, dah kalau ada dah, guna pergi pakar ke anak-anak. Tu anak tak mau pakar, tak mau pakar, jual, buat perak. Nah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau mu benar-benar kasih kepada Allah, mu ikut aku.
ikut pada segenap segi hatta nah, kata ulama hatta fi lubsil khatam, sekalipun pada memakai cincin. Kita ikut kat Nabi, iaitu Nabi pakai cincin perak ikat dengan permata hitam daripada Yaman, akik. Ha, yuhibbukumullah, Allah kasih kepada kamu. Ha, tanda kita ni memang sayang sungguh pada Rasulullah. Nah, ha, jadi lebur jual. Ha, boleh binti bukan suruh bakar cincin suasa segi tohok. Pada tohok baik ipung wi kita. Boleh awak beli spoiler. Nah, nah, maknanya bukan suruh tohok. Nah, maknanya pakarlah hak beli jual hak tu. Nah, buat hak hak boleh, neh. Ha, walaupun hak Nabi tak pakai tapi boleh, tak ada masalah lah. Macam Nabi tak pakai permata permata nilang, itu akan nanti nilang. Nabi tak pakai permata beliang, itu akan beliang. Ya. Ha, itu jawapan yang ada.